Terima kasih banyak. Pengalaman mungkin masih sebagian juga. Pak Roni Tengger menyusul. Pak Roni Slawi ada kegiatan yang lain. Sekali lagi terima kasih banyak kepada semua yang hadir, baik dari Pemalang maupun dari luar Pemalang. Tuhan hadir di tengah kita. Mari kita bersukaria memuji Tuhan dengan suka kita. Untuk itu pada tim dari GPK Purwokerto kami aturkan sepenuhnya.
kita memperkenalkan diri kita dari Al-Bajian dan yang berjalan. Dan kita berdoa dengan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bukan sih setiap hari sepanjang ini kami, khususnya di malam hari ini, kau yang mengundang kami masing-masing untuk kami boleh berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan nama. Di setiap kami Tuhan, kami percaya kau hadir di sini. Kau rindu untuk mencurahkan berkat-berkat bagi setiap kami. Dalam waktu ini Tuhan, kami persembahkan kepada-Mu. Kami mau meletakkan segala beban kami. Kami persembahkan seluruh diri kami kepada diri kami. Berasalah Tuhan dari awal hingga akhir tiada kuasa kuasa yang memimpin acara ini. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan atas anugerah bila kami boleh ada sampai dengan hari ini. Itu semua hanya anugerah-Mu semata Tuhan. Engkau yang memberikan rahmat kehidupan, rahmat kesehatan kepada setiap kami anak-anak. Engkau yang sungguh memastikan Tuhan. Dalam melalui pujian ini, kami menaikkan rasa syukur kepada Tuhan, karena Engkau Tuhan yang begitu sangat baik kepada setiap kami.
Allah yang ajib di dalam hidup kami. Kau yang membawa kami pada kemenangan di kemenangan. Saat ini Tuhan, padahal setiap kerinduan hati anak-anakmu Tuhan, kami rindu Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi. Kami tahu Tuhan dari manusia lemah. Kami yang seringkali menyakiti hati Tuhan. Namun Kau Allah yang maha rahim. Kau Allah yang maha pengampun. Kami percaya Kau yang melahirkan setiap kami dengan kuasa sehingga Kau melayakkan untuk menyembuh ya Allah ya Bapak, untuk kami datang bersimpu di bawah kaki salib, membawa setiap pujian tunan-tunan kami hanya kepada-Mu, mengangkat setiap tangan kami, mengangkat setiap pujian penyembahan kami, hati kami hanya kepada-Mu. Biar saat ini lebih lagi kami mau masuk di dalam hati kami, lebih dalam lagi Tuhan, karena sungguh besar kasih setiap-Mu di dalam hidup. Kau yang layak dipuji dan disembah, biarlah kami memuji-Mu di dalam roh dan kebenaran.
Terima kasih Tuhan untuk perawatan, untuk jamahan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu membawa kesembuhan bagi setiap kami. Hadirat-Mu membawa pemulihan. Dan hadirat-Mu sungguh memenuhi setiap hati kami. Memberikan kekuatan, menghiburan. Dan memenangkan kami Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, kami pun rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang akan Kau sampaikan melalui anak-Mu Tuhan, Bapa Harjanto. Kiranya Roh Kudus-Mu memberkati Bapa Harjanto, biarlah semua yang keluar dari hatinya merupakan kerinduan hati-Mu bagi setiap kami Tuhan.
setiap hati kami. Biar hati kami boleh menjadi tanah yang subur bagi benih-benih firman yang akan Kau wartakan kepada kami. Dan biarlah benih firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah lebat dan menjadi rema dalam hidup kami. Mari Tuhan, berbicaralah. Kami siap mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada mulanya, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk. Mari panjang dulu bersama. Sekarang orang sudah buat
orang percaya diri. Sekarang kamu gak perlu lagi keluarga perempuan, sungguh-sungguh perempuan yang hidup. Boneka perempuan bisa pergi, percaya diri. Di Jepang, itu orang lebih baik beli boneka, bisa milih, gak pernah pakai ini, gak dilepas. Daripada, maaf ibu-ibu ya, perempuan ini, aku ini, calon ini, perempuan ini, itu kan. Jadi mereka lebih suka kalau butuh dipakai, kalau sebenarnya dipakai masuk di rumah. Bahkan di Itali ada rumah bordil, tapi isinya semua boneka. Pernah terbayang gak? Saya tanya, kira-kira lebih aman atau lebih membahayakan daripada kalau itu orang-orang yang berat? Lebih aman ya Pak? Kita doang atau lebih membahayakan? Jadi orang masuk tinggal ini ya, dipinjemin bonekanya itu sudah itu dibayar pulang. Risiko penyakit lebih tinggi mana? Kalau perempuan beneran atau boneka? Boneka rucuk ini semua bersih ya, tapi perempuan mau nggak itu kan? Itu dekat sekali dengan rumah ya. Tapi kalau lingkungan lebih aman mana, rumah begitu ada boneka atau perempuan perempuan kayak dulu Surabaya buat lingkungan aman mana? Aman boneka buat anak-anak gampangnya biar aja. Saya tidak tahu selanjutnya lillah. Tapi kita sampai sudah sampai pada zaman sekarang saat ini, kemajuan yang begitu maju. Sekarang ada namanya artificial intelligence. Buat orang beneran, tapi orang ini bisa diperlakukan seperti manusia dengan program untuk melakukan satu kegiatan. Sehingga terakhir ada film. Ya, ketika orang buat sendiri, tapi pada suatu saat si orang ini bisa buatan ini bisa menyerang. Tidak mungkin anak-anak sudah tahu ya. Apa namanya ya? Jadi orang buat robot itu diprogram untuk melakukan sesuatu, tapi suatu saat programnya bisa salah, bisa berhasil kena orangnya yang buat itu dan akhirnya. Sekarang kita sudah sampai pada dulu kayaknya nama komputer di awal-awal istimewa sekali, tapi sekarang anak itu umur 2 tahun sudah mainin gadget. Orang tua bisa menonton kemudian mereka lihat rapat dari siapa gak bisa ya. Jadi nanti masa depan pendidikan itu banyak dididik oleh YouTube daripada orang tua ya, setuju gak? Dan orang tua setuju karena anaknya diam, gak nakal gitu kan? Tapi pada semua masuk dari apapun konten yang ada dan mereka gak bisa seleksi. Saya kalau 2007 satu tahun lebih sudah pakai remote AC, remote TV itu bisa membedakan ini buat AC, ini buat TV. Jadi dia gak pakai remote AC buat kita TV pun ada. Belum bisa ngomong dia dipecat ini nyala gitu. Dan lagi satu tahun lebih. Dan itu nanti 2 tahun, 3 tahun
dengan kecepatan yang terlalu tinggi. Lalu kita ingin juga pada zaman perjanjian lama menara kemarin berbeda. Ketika kemajuan begitu tinggi, orang-orang sudah mental begitu bodoh. Itu zaman dulu di perjanjian lama. Sampai ada Abraham itu ditarik dari tempat tinggalnya, dan Tuhan itu membuat satu bangsa baru yang sesuai dengan kehendaknya. Abraham itu mau ditarik supaya jangan ada di tempat itu, karena Tuhan mau menghancurkan tempat itu. Dan di sana orang laki-laki berhubungan dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, kalau laki dengan laki-laki. Ada. Padahal dari saat itu sampai sekarang itu sudah hampir 4000 tahun. Sebetulnya dunia kita itu makin jadi baik kan? Karena itu sekarang kita lihat sama laki-laki dengan laki-laki istilahnya namanya so do mi. Andreas, ikut saya. Jadi
Mereka yang mengikuti Yesus itu bukan karena mereka mau mengikut, tetapi Tuhan yang memanggil dan memilih. Kalau itu kita ada di sini juga karena Tuhan memilih kita. Amin. Bukan hanya sebatas kemampuan kita. Ketika Tuhan memilih kita, berarti Tuhan punya rencana untuk membuat sesuatu bangsa baru, generasi baru, orang-orang yang percaya dan diselamatkan oleh Tuhan. Dalam perjanjian lama, ternyata orang-orang walaupun diberi hukum Taurat, mereka tidak bisa mengikuti. Jangan membunuh, jadinya membunuh. Jangan berdusta, jadinya kita tahu semakin dilarang semakin jadi. Gitu kan? Larangan itu tidak membuat orang jadi baik. Sekarang penjara nambah sedikit atau nambah banyak? Nambah banyak. Berarti kejahatan nambah sedikit atau nambah banyak? Orang jahat ditaruh di penjara tambah bertobat atau tambah jadi? Jadi penjara itu bukan tempat untuk mempertobatkan orang, tapi untuk menumbuhkan penjahat-penjahat baru yang lebih hebat. Apa yang bisa mengubah kehidupan kita? Tuhan sudah punya rencana. Ketika orang mau dipilih, dan Tuhan mau memberi kepada kita satu hati yang baru. Kita ada dalam satu perangkap, tapi Tuhan Yesus datang untuk menebus. Waktu Tuhan menebus berarti Dia harus mengambil kita dari yang menjadi pemilik kita sebelumnya. Siapa pemilik kita sebelumnya? Kalau kita tidak ditebus, diambil, dipindah, kita menjadi milik siapa? Milik Tuhan, milik diri kita sendiri, atau milik dunia? Kalau kita gak ditebus, kita terikat dengan dunia, kita bebas, atau kita terikat dengan Tuhan? Kita terikat dengan dunia. Jadi sebetulnya gak ada di dunia itu, kita terikat dengan dunia. Apa yang ada dalam dunia mengikat kita? Untuk membebaskan itu, dia harus turun, dia mau jadi korban supaya kita bisa diambil. Namanya ditebus. Ditebus itu artinya kita sudah diambil dari dunia menjadi milik Tuhan. Jadi di sini ini orang-orang tebusan bukan? Orang-orang tebusan bukan? Lalu menjadi milik yang rebus. Yang rebus siapa? Tuhan Yesus. Mungkin tidak setiap saat kita merasakan dan menyadari bahwa kita ini lagi di milik. Kita sudah ada yang guna. Siapa yang milik? Paulus mengatakan dalam surat ini, Roma, kita telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar. Berarti kita bukan milik kita lagi, tapi kita milik Tuhan. Kalau kita milik Tuhan, kalau orang habis ditebus punya barang, jika dia ditebus, misalnya kita punya sepeda motor 3D, dia ditebus. Waktu membayar tebusan itu harganya berapa? Harganya ditebus sama dengan uang yang dibayarkan kan? Kalau kita ada di dunia ditebus oleh Tuhan untuk menebus kita, jadi harga kita berapa? Sama nilainya dengan Tuhan. Kita terperangkap di dunia ditebus oleh Tuhan Yesus ya.
yang ditebus dengan yang buat bayar sama dengan itu. Jadi kita sama enggak harganya dengan Tuhan Yesus? Bahwa kita itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Pantas enggak dalam kita dihargai sama dengan harga Tuhan Yesus sendiri. Tapi itu yang sudah terjadi. Karena kita ini orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Karena itu Allah memutus Yesus untuk menebus kita menjadi milik kita. Kita ini orang berharga bukan? Kasih tahu saudara-saudara, kamu orang berharga. Saya kasih kenalan om. Kenapa? Saya jatuhkan. Saya jadi ini. Saya masuk ke Tobera. Sebelum dimasukkan. Kalau begitu
itu apa yang dikerjakan setelah kita ditebus? Tuhan membiarkan atau Tuhan memulihkan? Amin gak? Amin. Ada gak ganti dari Tuhan? Jadi diantara kita ada yang tidak dipulihkan gak? Amat Tuhan sikir memang jadi berapa saja dari Tuhan. Tidak, semua dari kita akan dipulihkan. Amin. Amin. Karena itu setelah Pentakosta dan muncul gereja baru, gereja awal itu orang-orang yang berpulang ini, kisah para rasul dan dua berikutnya khotbah Petrus dan bab 3 Petrus menyembuhkan orang beribu. Pada waktu gereja lahir penebusan terjadi, lalu terjadi lagi penyembuhan orang beribu. Asalnya orang yang biasa duduk-duduk di balik talang. Waktu rombongan para rasul yang baru saja mengalami Pentakosta datang ke balik talang, mereka sudah duduk di situ, lalu meminta-minta. Lalu jawaban Petrus dan Yohanes apa? Emas dan perak tidak kepada aku, tapi apa yang ada kepada aku, demi nama Yesus bangunlah. Dan kemudian orang yang lumpuh secara lahir itu berdiri dan berjalan. Bisa disetatok gak? Jalan artinya kecil, tapi bisa melompat-lompat dan berjalan dan pergi meninggalkan tempatnya. Kira-kira mampang lagi di meja, sila lagi, mengemis lagi ya. Setelah dipulihkan, dia mulai pergi dan melayani dan memberitakan. Amin. Jadi di dalam penebusan itu ada pemulihan. Di dalam penebusan ada penyembuhan. Di dalam penebusan itu Tuhan mengendaki orang-orang yang ditebus berfungsi lagi dalam karyanya. Amin. Tepuk tangan dengan Tuhan. Untuk siapa itu? Tuhan Yesus. Tidak ada satu pun di antara kita yang tidak akan dibuli. Yang malas akan dibuatnya rajin. Yang gelap akan dibuatnya, yang buta akan dibuatnya, yang lumpuh akan dibuatnya. Jadi kalau malas pelayanan, nanti akan didorong untuk rajin. Yang tidak biasa berdoa akan didorong untuk semua yang berguna untuk memulai Tuhan itu akan pulihkan kembali. Banyak yang bersaksi ini, dulu saya tidak bisa ngomong, kamu sudah terus ngomong. Sekarang banyak banyak sekali orang berkati, dulu saya tidak bisa ngomong, tapi sekarang banyak ngomong buat Tuhan. Jadi ada proses yang bisu di Tuhan. Bicara tentang Tuhan. Yang tuli juga kalau di luar Tuhan, kita cenderung pengen mendengar atau pengen ngomong. Kita lebih sering banyak ngomong atau banyak mendengar. Kita punya mulut berapa? Punya telinga? Artinya Tuhan minta supaya kita banyak mendengarkan daripada itu sudah. Semua yang jadi anugerah Tuhan, kalau semakin dipakai dan semakin lancar fungsinya. Jadi kalau Bapak Ibu sering ngomong terus ya, itu lagi lancar sekali. Sampai tua juga coret-coret.
filosofi kehidupan. Kalau sudah muda, telinga gunanya untuk, tapi karena latihannya latihan berjalan, telinga jangan digunakan ya. Kalau semakin tidak digunakan, semakin tidak bisa berfungsi. Jadi makin tua, makin tajam, atau makin budek. Jadi, maaf ya. Mumpung belum terlanjur, sedikit bicara banyak dari muda. Kalau apa yang diciptakan Tuhan itu makin dipakai, fungsinya makin bagus. Kalau kita tidak pakai sepatu, tidak pakai sandal keluar satu minggu, tapal di kaki itu telapak kaki makin terbelah, makin tipis. Jadi makin dipakai makin segera. Kalau kepala kita kecil, itu memang kita mau keluar. Luar biasa. Jadi hati-hati sekarang. Mulai malam ini ya, mundur terlanjur supaya nanti kalau usai nafas juga fungsinya jangan menurun. Nah ini juga jangan terlalu. Luar biasa apa yang Tuhan berikan, bukan kebetulan, tapi Tuhan mau supaya kita memakai untuk kemuliaan dan memberitakan kebaikan. Nah kita lihat masa pemulihan sedang berlangsung ini dalam Injil Matius bab 9 ayat 35 sampai 38. Kita baca. Berikut next part. Ini bacaan Injil Matius bab 9 ayat 35 sampai 38. Kita baca bersama-sama ayat 3 ya. Bersama-sama. Demikianlah Yesus yang terlebih, dia sudah banyak membuat
pun sejauh. Kalau yang diceritakan kerajaan Bapaknya, tapi gak pernah cerita tentang kuasa yang memulihkan orang berhubung sebentar dan ditinggal seperti kasihkan, ngomong kosong gitu kan. Tapi kalau dia di situ bicara dan kemudian dia melakukan cerita tadi, orang-orang yang lebih berhubung karena mereka mengalaminya. Jadi apa yang dikatakan tadi? Memberitakan Injil kerajaan surga serta ada tindakan untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi dalam Injil itu ceritanya Yesus itu melakukan penyembuhan, melakukan pembebasan atas kelemahan ketika orang bertemu dia yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang berdosa berkata-kata. Tiap kali dia bicara, orang-orang mendengar dan memang ada tindakannya lagi. Makin hari ini makin banyak orang yang menyaksikan dan mengikuti. Jadi pada waktu dia memberitakan Injil sambil melenyapkan segala penyakit, kemudian dia mengatakan melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh saking banyaknya orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan kabar gembira itu. Berapa banyak orang yang membutuhkan pelepasan sesuatu yang berlebihan. Akhir-akhir ini kita melihat banyak sekali penyakit-penyakit yang tidak jelas ya. Yang namanya lambung itu sudah kelompoknya banyak sekali ya. Di sini banyak ya. Di kepala maksudnya. Orang cerita sakit lambung itu. Kayaknya banyak sekali. Sekarang lagi musim lagi kelompok itu. Gak tau di sini banyak sih. Lingkungan kita, udara kita, makanan kita baik sekali membuat kita jadi banyak. Dan lebih parah membuat banyak itu tuh pikiran tujuh yang sering membuat tidak bisa itu pikiran apa? Dari orang sini pikirannya bisa salah-salah. Kalau itu ada kopata, main sini, menutup oleh baik, ternyata ini semua orang berhubung jauh ngajar ke sini. Tapi bisa pikirannya, kemana-mana itu gak orang tahu. Kali banyak pikiran ini yang keluar di mana-mana ya. Kalau ini tidak bisa dilakukan, biar dikuasai dari urusan, kita itu akan terpecah. Badannya di sini, pikirannya di sana. Nanti badannya sampai ke rumah, pikirannya kemana lagi gitu ya. Jadi rumah kok sudah terbelah gitu. Tuhan mau mengurus. Kalau pikiran ini bisa dikuasai, kita bisa tidur. Kalau bisa tidur, kita bisa sehat. Pikiran itu dikomori dari hati. Siang ketemu orang, waduh ketemu nyapa saja terus kepikiran sepanjang hari sampai malam kepikiran keterlaluan banget teman dekat kamu semalam dipikir terus nggak bisa tidur sakit. Berapa hari kemudian ketemu ternyata orang itu ketemu tuh gini juga masih nggak tahu ternyata dukung. Kita sudah sedemikian ngapa-ngapa siapa ya kalau suaranya sih saya belum dengar saya sedemikian maaf sekali ya saya beberapa tahun yang lalu saya pasti
dukung tapi gagal. Jadi baru sini saya nggak tahu siapa. Sini sudah sakit hati coba. Betul. Itu kejadian begitu. Kita nggak paham. Tapi kita perlu sensi gitu ya. Sensi kita tuh masuk di sini. Tuh di sini berkembang panjang. Mulainya dari sini berangkatnya. Dan kalau ini tidak dibiarkan lagi, jenisnya banyak begini. Jadinya sakit. Padahal di Mazmur yang sekarang salat adalah itu hati yang gembira. Adalah obat ya, obat yang manjur, hati yang senang. Kami semua ada pasal mengenai itu ditulis zaman Salomo kira-kira mungkin 1500 tahun sebelum Yesus. Jadi sampai sini 3000 tahun ya. Sampai benar ini. Berarti kalau kita lagi mengalami sesuatu, hati ini mau udah gembira atau mau susah atau mau tertekan, itu urusan siapa sebetulnya? Sendiri. Itu siapa yang kasih tahu? Jadi bagaimana kita berpikir supaya hati ini tetap terjaga? Ya, dengan Tuhan, pilihan dan cita-cita itu yang membuat kita. Nah, ketika seminar hidup dalam roh, beberapa kali dan ketika kita mengadakan, selalu orang yang didoakan di dalam waktu itu mengalami. Dan kebanyakan orang mengatakan plong, pernah ya, plong ya. Lalu ada suasana damai ya. Terus apa lagi? Sukacita. Terus apa lagi? Semangat. Apa lagi? Apa yang aku buat? Iya kan? Terharu, betul nggak? Kalau ditanya, kamu plong nggak? Jawabnya, terharu. Kamu rasanya damai nggak pak? Terharu. Kamu nangis seru? Jadi kita mengalami tapi seru kan? Tapi yang jelas, ketika dia merasa itu ada sisi, ada cinta, cinta Allah kepada kita. Padahal di rumah urusannya sudah beres. Anaknya nakal sudah baik belum? Suaminya kasih amal ya. Tapi saat itu ada suka cinta ada pohon sesuatu yang mengikat.
kita mengalami lagi suasana hati kita boleh lagi. Sampai rumah, dari kaki yang dipulihkan, nanti suasana di rumah kita akan mulai dinikmati. Kita orang yang sedang dipulihkan. Yesus memberitakan kepada sama ini terdengar. Melihat orang banyak itu terberat hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlalu seperti gembala yang tidak berdaya. Akan hidup kita terasa lelah. Di rumah sudah capek, ternyata orang di rumah ngejar waktu, tidak jadi. Bisa nggak kita ngomong, sorry ya, mentok sebelumnya. Harus bisa, bisa nggak itu? Pulang capek, begitu biasa pagi, baru punya kekuatan baru. Kalau Yesus lihat kita itu pasti enggak.
Saya bedu. Kesel-kesel dicat batu. Ya mau juga batu. Kasihan ya. Berat oleh belas kasihan. Karena mereka seperti lelah dan terlambat di Tuhan. Gak ada yang ngasih tahu. Karena yang disukakan untuk memberitahu, memberitahu dunia bahwa kita dipanggil, kita bukan berasal dari dunia ini ya. Kita berasal dari surga. Amin. Kita bukan berasal dari dunia ini, tapi kita berasal dari surga. Allah sedang memanggil kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Kira-kira kalau kita masuk dalam kerajaan surga, misalnya nggak pernah ada rebutan di sini, biasa rebutan di dunia, biasa rebutan nggak? Misalnya bingung loh, karena di sana semua orang sedang fokusnya menyembah Tuhan, berbagi bukan rebutan. Jadi sekarang kita ini sedang dijadikan anak-anak. Jadi kita semuanya adalah kumpulan anak-anak. Tujuh enggak ya? Tujuh. Tapi masih begini. Gak apa-apa. Hari demi hari kita sedang diubah, diproses terus-menerus. Jadi nanti kalau pengakuan dosa, jangan bolak-balik itu saja. Tapi kalau dosa yang dirasain orang 10, hitung. Saya bertobat 10 nanti yang akan datang mau 5 saja. Itu baru bertobat. Tapi kalau nanti pengakuan dosa, saya dosanya merasa 10. Nah, sama yang dulu kan bertobat bukan. Nah, kalau 10 jadi 5, kalau nanti 3, kalau nanti jadi 2, itu jadi proses perubahannya. Berapa kali kita membutuhkan orang satu hari? Jadilah berkat berlimpah-limpah.
Apapun yang kita alami, kita sedang dipanggil dan dipilih. Setiap persoalan yang kita hadapi sebagai Tuhan sedang memanggil untuk memulihkan, memulihkan, memulihkan. Sekarang katakan lagi, aku sedang dipanggil. Ulang tetap sampai aku sedang dipulihkan. Ketemu orang menyakiti kita, aku sedang dipulihkan. Disuruh pelayan mas, aku sedang dipulihkan. Tapi jadi kita para pulih semua orang-orang di transisi sedang nyari pelayan mas, gak apa-apa susah. Susah. Kita berundang Petrus. Berarti itu ilalang. Petrus nama Yesus. Sembuhkan rumputnya gitu ya. Sudah pada orang-orang yang sama aja. Kita doa berhubungan kali gak mau ya. Ternyata di desa itu juga untuk memberikan juga susah. Kalau Petrus kan emas dan perak aku tidak yang aku punya dalam nama Yesus bangunlah. Tapi kalau kita sekarang aku sedikit aku punya, tapi kalau di mana aku yang bisa mendapatkan itu ya, kalau disuruh berdoakan gitu kan. Ini potensi kalau uang sedikit aku punya, kalau di mana aku. Kalau Petrus emas dan perak aku tapi aku punya dalam nama Yesus aku. Sekarang kembali kita imani ketika kita mendoakan ya kuasa Tuhan dari makhluk dalam hidup. Amin. Satu saat saya membayangkan kalau ketika semua digerakkan tidak ada orang yang duduk di sini. Ketika orang tidak ada yang mengasihi, orang bergerak untuk mengasihi. Kebiasaan kita lebih suka dilayani berubah menjadi melayani. Kebiasaan kita suka disebayangi sekarang. Positif sama menghargai kita. Sekarang kita mau. Kalau ada orang mau cerita, siapkan. Jangan orang mau cerita, langsung itu kita mulai mengurangi mulut kita supaya telinga kita bisa nanti akan lebih tajam. Mudah-mudahan 10 tahun, 20 tahun lagi kita bisa ketemu. Kita tetap dalam kerja. Anak cucu kita nggak mau ngomong-ngomong cerewet banget. Udah cerewet kayak gitu, suka ngomong cerewet. Latihannya sudah lama. Sejak. Tua yang banyak pekerja kurang. Karena itu minta kepada Tuhan punya tua yang supaya dia menginginkan pekerja-pekerja itu. Tua yang mudah-mudahan sekian banyak dijadikan. Yang sudah disiapkan Tuhan buat kita. Amin. Apapun yang kita alami malam hari ini, Tuhan sudah memulihkan. Tuhan mau kita memulihkan sabar ya. Bukan kita ditentukan dari luar, tapi bagaimana kita merubah dari dalam ke luar. Suasana di rumah kita siapa yang menentukan? Mau jadi neraka atau mau jadi surga, siapa yang membuat? Pernah berpikir gitu kan? Apa jadilah tanda? Jadi neraka juga gak apa-apa kalau mau mengendaki orang gitu. Doa itu supaya berbunyi seperti usia yang tidak memiliki. Kita adakan malam hari ini apa yang kita dengar?
kita bisa melupakan, tapi kita bisa menyimpan di dalam hati kalau kita tidak mau menyimpan. Kami sudah mendengar di tempat ini yang lama. Kami ditanya. Kami datang karena kami untuk mengalami satu perubahan. Kami ingin kami semakin percaya bahwa datang kepada kami menembus kami dan mau memulihkan kami. Karena kami percaya kalau tidak akan membiarkan orang-orang terusan untuk jalan. Kami tahu kami dua orang yang sempurna. Kami seringkali membantu untuk mengenal kehendak-Mu, melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup. Kami seringkali terpancing dengan apapun yang dari luar. Bahkan ketika ada hal yang kurang baik pun, ketika ada orang lain yang menghendaki mengajak pertengkaran pun kami dengan spontan mengikuti. Bapa, kami ingin Kau yang mulai dari dan Kau sudah hadir dalam hati kami. Kami sudah menyediakan tahta kediaman-Mu. Dan ketika kami percaya, hanya Engkau yang berhak untuk duduk di atas tahta itu, berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Kami mau menyembah. Bapa, Engkau yang lebih dulu mengubah keadaan hati kami, memulihkan kami, dan membawa kami damai. Bapa, kami tahu bahwa di luar kami masih banyak tidak sempurna yang kami alami. Bapa, seringkali kami mengenal betapa banyak orang-orang yang mengecewakan kami. Bapa, kami merasakan banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan dan rencana kami. Bapa, bahkan seringkali kami mengalami karena orang-orang yang ada di sekitar kami. Namun malam hari ini, Bapa, ketika kami menghadap hadirat dalam hati kami yang terpisah, Engkau sudah hadir dan Roh-Mu sudah berdiri kepada kami. Sebelum semuanya di luar berubah, Engkau sudah mengubah hati kami. Penuhi kembali malam hari ini dan hari ini mengalir. Terima kasih, Allah, terus.
bukan untuk menyimpan kesalahan. Berikan kekuatan bagaimana memimpin dunia bersama-sama. Di saat kami dicaci maki, kami boleh tetap berkasih. Di saat kami dihina, kami boleh mendoakan mereka. Dan biar hari-hari kami boleh melimpah selalu dengan ucapan syukur karena Engkau yang ada di depan yang mengajar kami dan memberi kuasa kepada kami untuk melakukan dan mencintai lebih baik. Terima kasih. Yang biar seperti itu mengatakan apa yang kami benar malam hari di hati kami kudus dan pikiran kami supaya kami boleh merasakan kehadiran di rumah kami yang berjadi di rumah kami menjadi surga bagi jiwa kami. Bapak yang sudah lakukan ujian dan disembahkan dari ini hanya dengan perantaraan Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih kepada Jemaat Jemaat Umat Tuhan yang sungguh sangat meneguhkan kita. Bapak Ibu, apakah ada yang mau bersharing? Kau
terus berganti setiap acara yang dilakukan. Bila umat-Mu yang ada di Pemalang ini, Tuhan, boleh bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada-Mu, boleh semakin hidup di dalam kekudusan, boleh menjadi berkat bagi sesama, baik di dalam keluarga, lingkungan, di dalam gereja, dan lingkungan sekitar di dalam hidupnya, Tuhan. Biarlah Engkau pakai kami sebagai pekerjaan-pekerjaan-Mu, Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi umat di Pemalang yang saat ini sedang sakit. Kiranya Engkau berkenan melawat dan menjamah setiap anak-anak-Mu, Tuhan, yang sedang sakit. Apapun sakit mereka, kami percaya, Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar dari segala sakit penyakit dan setiap permasalahan hidup kami. Kami percaya Tuhan, Kau tabib yang ajaib, Kau dokter yang ada segala dokter. Kiranya Kau berkenan melawat, menyembuhkan, memulihkan setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit, Tuhan, umat di Pemalang ini. Biar umat-Mu boleh merasakan sukacita di dalam Kau menjadi saksi-Mu, Tuhan, boleh bergembira karena pemulihan yang Kau berikan kepada anak-anak-Mu. Kami mohon, thank you.
percaya kau Allah yang maha tahu, kau Allah yang mendengar. Kau terlebih tahu Tuhan segala perpukulan hidup kami, segala apa yang kami butuhkan. Kami percaya kau yang akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Masa depan kami ada dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaanmu sepanjang acara dari awal ke tengah hingga akhir. Dan bila sebentar kami akan undur diri kembali ke rumah kami masing-masing, kiranya damai sejahtera sukacita yang daripada-Mu tinggal tetap di dalam hati kami, menguasai setiap pikiran, hati, tubuh, jiwa, dan roh kami. Dan biarlah kami boleh bagikan kepada setiap orang yang kami jumpai, baik di rumah maupun di lingkungan sekitar kami. Dan biarlah kami hari demi hari semakin mengasihi Engkau dan bersemangat diri untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, membagikan berkat bagi sesama kami, menjadi berkat di dalam gereja, di dalam lingkungan kami, di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini akan kami persembahkan kepada-Mu dan kami mempersatukan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami di dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Maulah Bunda kami, tolong bantu kami yang Bunda, kiranya Bunda berkenan mengantarkan semua permohonan kami ini kepada Tuhan, Tuhan kami Yesus Kristus, dan terimalah salam hormat kami. Salam Maria, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada mulanya, sekarang, selalu dan sampai segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, kita semua sudah tahu ya bahwa Tuhan ingin memakai kita menjadi saluran berkat Tuhan untuk sesama kita, terutama di dalam keluarga, di dalam gereja, di lingkungan sekitar kita. Semuanya mau? Kita percaya bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang sudah memilih kita. Dan saat ini kita mengakhiri persembahan kita pada malam hari ini, kita mau menyanyikan satu pujian, kita dipilih. Mari semuanya bangkit berdiri. Kita percaya bahwa kita semua sudah dipilih Tuhan untuk menjadi pekerja-pekerja. Kita percaya bahwa kita semua sudah dipilih Tuhan.
BPK lagi di sini. Ya, semoga menjadi berkat buat Bapak Depok.
berkat dalam gereja. Kayaknya belum mau pulang.